Halo Chess, di video ini saya akan membagikan sebuah partai catur yang sangat menarik dari Grandmaster Rashid Nedzmedinov saat menghadapi Samsonov pada tahun 1929 hanya dalam 15 langkah skakmat semotret mat terjadi. Tanpa panjang lebar, yuk kita langsung ke videonya. Samsonov memulai dengan kuda C3, pion E5, pion E4, kuda F6, pion F4, dan pion D5. Ya, dalam tema pembukaan Vina Gambit, pion makan pion, kuda makan pion. Putih mengeluarkan kuda ke F3 dan gajah ke B4. Menteri E2 menekan kuda, tapi gajah makan kuda. Di sini makan dengan pion D adalah langkah terbaiknya, kawan-kawan. Tapi pion B yang makan gajah. Selanjutnya gajah mengepin kuda dan putih melepas fore dengan skak mendapatkan pion. Pion menutup dan menteri makan pion menyerang benteng. Tanpa peduli terhadap bentengnya, Rashid Nedzmedinov gajah makan kuda. Setelah menteri makan benteng, gajah makan pion. Sebenarnya langkah terbaik pada posisi seperti ini adalah gajah makan gajah. Ya, meskipun ada potensi menteri tetap melakukan skak. Pada posisi ini, hitam masih unggul, kawan-kawan. Kalau tidak menang, dia akan memaksakan remis. Tapi sayang, Samsonov melakukan blunder fatal. Gajah ke E2. Yang akan membuat Samsonov kalah setelah menteri ke H4 skak. Raja D1, kuda skak, raja kembali, dan kuda ke D3 double skak. Kalau raja F1, nggak bisa ya. Di sini raja ke D1. Kalau kalian familiar dengan skakmat smotred mat, kalian pasti tahu langkah selanjutnya. Ya, menteri skak. Pengorbanan menteri yang sangat indah. Setelah benteng makan menteri, kuda F2 skakmat. Oke, Chess, itulah keseruan dari partai Rashid Nedzmedinov. Apakah kalian familiar dengan skakmat seperti ini, atau jangan-jangan kalian pernah memainkan dan berhasil menskakmat lawan dengan smotred mat? Jika iya, silahkan tulis di komentar. Dukung saya dengan cara like, subscribe, dan komen. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.